Ya oke bosku, selamat datang lagi di channel saya Laksmana Ferry Motovlog. Ojo sahabat smart asik ya. Di video kali ini aku mau bikin konten ganti roller ya, prepare buat gas ke Bromo touring. Nah, kenapa ganti roller? Karena kemarin itu rollerku kan udah kemakan toh yang 8 gram. Kan tak mix 10 sama 8. Nah, saat ya aku. Nah, tak mix toh. Jadi terus yang 8 itu udah kemakan. Ini mau tak ganti lagi. Jadi biar bawahannya enteng buat najak-najak gitu. Mau tak bongkar karena kemarin habis tak servis udah ganti oli. Terus fan belt-nya udah masih bagus. Terus ban depan Maxxis masih bagus, baru belum lama. Terus kayaknya belakang udah agak kemakan ya, udah mau habis tapi cek manigas. Terus apa nih ya, komster udah servis. Terus nanti kerakap jok, kain joknya, sarung joknya juga tak ganti. Terus buat mikas stoplem belakang itu juga mau tak ganti tapi belum pesen. Terus ya pokoknya fokus ganti ini dulu ya. Oke, langsung saja digaske. Ya karena aku habis pulang kerja ya, kalau ini habis pulang nguli biar dibongkar. Wah, yuk. Ya oke, ini bebeknya yang bikin kencang ya guys ya. Ora mateng-mateng ini kan. Ya jadi ini cuma opoi merek aftermarket. Karena dulu itu beli yang murah buat nyoba-nyoba dulu ya. Jadi semisal rasanya enggak enak ini enggak rugi banyak lu bolo. Piye mbukae. Tuh. Nah, ini masih sisa 3. Ini sisa waktu beli mau tak buat gas Jakarta itu ya. Oh, mereknya apa ini? Thailand original, mutu terbaik is pokoknya iki mereknya. Karena dulu itu roller gue udah habis banyak ya. Tapi yuh, segini banyaknya itu udah pada kemakan. Oke, apa mana iki? Wuih, hancur. Masih ada baru ini 8 gram. Yo, enak. 8 gram. Jangkrik iki ora gelem fokus e. Batu sing lumpur, Cok. Apa? Batu sing lumpur. Sing ndi lumpur? Yo. Hei. Ki, ki, ki. Cepat kabeh. Ya oke, okay, sambil kita review. Oh, ban ini oke. Okay. Oh, ini aku pakai baut bangunan ya, Bro. Baut bangunan. Oh, keren ini. Kayak probol. Jadi probolku yang ini itu hilang. Gua krok jangkrik hilang. Ganti itu. Ini dicabut aja, Cuk. Yes, terus iki terus tarikin jepit ini. Ayo. Cetak. Bro, ini udah terluka parah. Wajib ganti terus ini juga bautnya hilang. Wes, ora kerumat. Terus ini juga patah. Sudah bukan spek touring ya, guys ya. Ini nanti tak ganti karena udah lecek, enggak layak. Iso ora, Cuk? Abet iki, Cuk. Sik. Wis. Oke. Iya, wah rupane, guys. Kita cek dulu. Cek cerotok main lah. Ya oke, okay. Dengan cara sederhana ya guys ya, karena nggak punya tracker ya aku pakai ini. Jadi ini kunci busi, kita pentokkan di pos step belakang sama yang bagian lubang itu.
terus iki diunyer sak kuat-kuate. Tadi udah tak gendor sampai ngos-ngosan karena udah kendor baru tak record ya guys ya. Oke. Aduh, cabut. Kabel panas. Panas ya, Cok. Ya oke, jadi ini derajatnya masih standar ya, Mas ya. Tuh. Cuma sampai sini tok. Belum bubut. Jori kintil. Panas. Luan. Jori spek wili. Kecer. Nah, jadi ini kemarin juga bisa ganti ya. Karena yang dulu itu ini kemakan habis. Aduh ya jojo ya OTW kemakan iki. Jadi itu kroak ya guys ya. Udah tak ganti baru, harganya sekitar 40 ribuan kalau nggak salah ya. Rodok lali ya. Waduh ini kok. Oh, rading. Nah, sama sealnya itu kemarin juga udah rusak parah, udah tak ganti. Kemarin itu rusak toh, terus rembes sampai sini. Wah, oli tok kayak. Oke, langsung kita mic saja. Ya, untuk mic-nya sendiri ini yang ringan yang 8 gram tak taruh di bagian bawah sini. Jadi nanti kan muternya begini biar bukanya lebih cepat. Di mana sih? Ini. Terus yang 10 gramnya sini. Dah, gitu tok wis. Simple. Kita tutup. Tuh, tetel. Jadi aku itu udah jarang wili ya, karena udah agak bosen, udah bukan zamannya lagi. Tapi kadang kalau pengen ya wes gas wili. Oke, kita kasih ring. Nah, ini aku pakai ring punya Miyoji. Nah, itu tok resep wis. Set. Uy. Nang cuk pasang cuk. Kali. Luwe urung mateng kuwi. Cuk. Urung tang, pas ki. Pas ki. Urung. Wis. Nah. Udah ngurip nah, Cuk. Wes. Ya, ini aku masih pakai per CVT punyane Beat TDR 1500 RPM. Aku lupa bit apa, bit karbu apa bit FI injeksi itu lupa wis, pokoknya pakai kuwi. Udah itu tok, langsung kita pasang des. Ya oke guys, habis kita cuci ya guys ya, bersama mentoknya di sana. Habis mentoknya. Nah, cuk, pasang cuk. Hei, pemain bal ngendi? Hei, botak murid Pak Ikin, Pak Ikin, Pak Dikin. Kena urat, Cuk. Enak gojane. Pas motornya. Kok geretan sih, Dik? Kurang pas, Cuk. Ya oke, bosku sudah ready ya. Jadi langsung kita tes saja. Ini ABS ku juga kemarin nyala lah, udah tak servis. Bener kabeh rek, wis kaya Supra bapak ya. Ini kalau buat jalan udah mati ya guys ya.
ready siap touring. Ini edisi konten gabut ya guys ya. Nah ini kalau nyala itu gak begitu kelihatan, cuma ya ini nanti rencana mau tak ganti kerakap kain jok punya ESR yang bordir itu loh, yang logonya di sini. Jadi udah nggak dingdrag lagi karena ini terlalu lebar terus udah buluk. Efek apa ya? Apa gesekan-gesekan bawa barang itu bro. Terus ini efek kucing. Tak bakar. Ngopo iki? Medium. Kalah. Lo. Ya oke, mungkin gitu saja kontenku sore ini, konten gabut edisi RKE. Prepare Bromo besok ya. Saksikan terus konten saya, terutama konten ke Bromo besok. Keseruannya itu pasti seru banget karena nanti sekitar 8, 9 sampai 10 orang yang gas dari Solo, Wonogiri ya, terutama aku. Terus Suryo Info Cegatan nanti juga ada. Oke, see you bolo. Ini spek Willy. Tak gas buat Willy mumbul. Nyimak terus aja pokoknya. See you, bye-bye.